bila mereka sebagai pelajar tajaan, mereka telah melanggar syarat-syarat penajaan tersebut. Jadi itu bakal mengganggu masa depan mereka, yang jika mereka bersalah, mereka terpaksa bayar balik dan mungkin universiti menamatkan pengajian mereka. Jadi masa depan mereka tu yang harus diutamakan. Student, kita punya tanggungjawab untuk habiskan kita punya study lah. Buat demo-demo yang tak berkaitan tu rasa macam kurang sihat lah. Kalau guna channel yang betul, mungkin okey lah. Tapi rasanya kalau tak buat tu lagi bagus pun. Sebab demo-demo ni dia macam satu benda yang tak sihat lah. Tetapi as a student, saya rasa diorang lebih perlu concentrate dengan dia punya studies. Dan understand the situation political semuanya, dan kadang-kadang demo tu terlalu one-sided. So saya rasa diorang patut be neutral lah. Okay, so daripada situ kita boleh lihat mahasiswa ada hak untuk mengundi. So gunakan hak mengundi itu daripada gunakan hak untuk berdemonstrasi. So saya rasa berdemonstrasi ni satu cara yang saya tak setujulah, sebab dia menunjukkan identiti kita yang tak baik. So akan give a bad image to Malaysia sendiri. Gunakan student untuk luaskan dia orang punya kuasa kan. So saya rasa kena, politician tak patutlah buat macam tu. You sebenarnya memalukan negara sendiri dengan meminta pertolongan daripada orang macam kita, which is like, I'm a student, so I'm saying like kita. So Farah rasa if possible, those who you know who are you, okay, who you are, please implement the positive things in for the future generation and show a positive characters or positive feedback yang boleh membangunkan kita daripada memusnahkan kita. Okay? Sebenarnya itu adalah satu inisiatif kerajaan sebenarnya untuk golongan muda ataupun golongan orang kata belia untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Sebenarnya government dah memberikan orang kata platform yang terbaik untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Kalau ikutkan pendapat saya, memang tak patutlah, sebab kerja sebagai pelajar dia harus tumpukan perhatian pada pelajaran saja kan. Tapi masa sekarang dia terlebih macam bertindak agresif. Kan lebih baik kita pilih mahasiswa ataupun pemimpin yang lebih diplomatik, yang lebih ada tertibnya, yang lebih ada pengetahuannya kan, dengan cara yang betul untuk menyelesaikan segala masalah.